Hari ini kita ada lawatan ke bahagian Datuk. Khususnya kita melawat Datuk M. Daud Kilau. Datuk M. Daud Kilau kita melawat untuk kita lihat kesihatannya agak kurang baik. So di bawah task force industri kreatif kita, di bawah agensi-agensi yang kita ada, so kita datang untuk beri sedikit sumbangan dan mengambil tahu hal Datuk M. Daud Kilau tentang kesihatannya dan juga perkembangannya. Selepas kita melawat M. Daud Kilau, kita juga dalam di bawah perancangan task force kita untuk membantu artis-artis penyanyi ni. Sebab di pelakon-pelakon ni kita ada finas, tapi kita sengah usaha menubuhkan perbadanan industri muzik. Jadi kita mendapat pandangan sedikit daripada M. Daud Kilau dan juga apa orang lama ni dalam industri muzik ni, macam mana kita dapat membantu mereka. Selain itu, kita berjumpa dengan komuniti keluarga Malaysia di bahagian Datuk ni, di mana kita menubuhkan komuniti Malaysia mengikut DUN dan Parlimen. Dan hari ini kita jumpa semua komuniti keluarga Malaysia dan menerangkan peranan-peranan yang seharusnya mereka mainkan dalam usaha untuk menjalankan tugas mereka sebagai komuniti keluarga Malaysia untuk mewujudkan satu masyarakat yang bermaklumat, satu masyarakat digital, satu untuk terapkan semangat kenegaraan dan patriotik di kalangan rakyat melalui keluarga Malaysia. Jadi kita dapat terangkan sikitlah macam mana kita dapat bersama-sama dalam usaha senang susah kita bersama untuk berjaya dalam wujudkan sebuah negara yang berjaya bersama di bawah Komiti Keluarga Malaysia sebagaimana hasrat Perdana Menteri kita Datuk Ismail Sabri Yaakob. Dan di hari ini juga sementara itu kita juga telah melawat IKS tentang kemajuan di bahagian Datuk ni tentang program IKS yang terdapat di sini, iaitu yang pertama sekali berasaskan Kelapa lah. Dan kita lihatnya cukup berjaya. Dan kita pun kalau boleh bagaimana dari segi online marketing ni kita dapat bantu mereka. Jadi tengah usahakan bagi kita sekarang ni berusaha bersama dengan Pertangan dan Kementerian Keluarga Malaysia untuk membuat kursus-kursus bersama MDEC, bersama dengan PEDI, bersama dengan apa MCMC dalam kita nak mewujudkan apa online marketing ni dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi digital. Dalam semangat keluarga Malaysia, kita adakan masyarakat digital dengan meningkatkan ekonomi melalui masyarakat digital yang terdapat di seluruh negara termasuk di kawasan ini.